Sugeng rawas tanten di kare siwil, pokoknya makan lagi, makan lagi. Wong urepi pokoknya makan terus. Nih aku lagi di warung Mas Itong. Ini deket UIN Solo. Nah, ini di komplek UIN Solo ini. Baru ini. Yuk kercepin ke sini. Nih, weh, lauknya super duper komplit. Nganti bingung sing milih wingko pokoke wis milih sak karepmu. Nih, walalalalalala. Nganti tumpah-tumpah. Nih sayurnya ada apa aja nih? Ada bakmi, ada capcay, ada pindang. Terus ada apa mau? Dongkates. Wis pokoke pirang-pirang sambele yo mantep iki. Wis pokoke jos tenan. Nih, tak lihatin dalamnya. Wah, gede banget, guys. Bisa tinggal kumpul-kumpul bareng, apalagi yang anak-anak kampus itu. Mantap jaya. Nih, aku pakai telur balado, temanku pakai apa itu? Oseng, tempe. Nih, pegawainya tuh pada pekerja keras semua itu. Tuh di belakang ada tempat nongkrong lesehannya lagi di outdoor. Wih, keren. Tapi biasanya ini malam hari aja. Kalau siang kayak gini ya panas lah. Yang sering tuh malam-malam tuh ada lampu-lampunya di atas juga. Pokoknya nyenengkilah. Ini tempatnya itu gede loh ini. Fasilitasnya tuh juga lengkap. Di sini ada kamar mandi tadi, terus ini ada musola, ada wastafel juga. Nih musolanya gede loh ini, termasuknya. Jarang-jarang warung itu ada musolanya. Saatnya makan. Parenya itu ya nggak begitu pahit, tapi enak sih. Makanya yang nggak suka pare, makan pare di sini jadi doyan ter. Terus sambal baladonya itu pedesnya ringan, nggak begitu pedes banget. Jadi ya nggak suka pedes masih masuk lah. Kalau yang suka pedes ini juga masuk sih. Oke, singkat cerita makanan udah habis. Oke. Ini punya temanku juga udah habis. Bersih kalau makan itu kalau bisa dibersihin semua biar berkah barokah. Nah ini minumku es teh. Di sini buka 24 jam kecuali saat tutup. Nah, terus ada ya kata-kata menarik di sini. Ada quote-quote lah buat kamu biar bisa semangat. Nih, terus ini tempatnya nih. Ada 4 meja yang lesehan, tambah yang tempat saya itu ada 2. Terus ada buat permainan anak itu ada. Terus yang kursi tadi ada banyak. Oke, sekian review saya di warung Mas Itong UIN Solo. Semoga bermanfaat dan harganya itu murah loh ini. Silahkan yang mau kesini nanti tak kasih Google Maps-nya. Pokoknya warung enak murah. Ini nih Google Map-nya tak kasih tahu. Di sini udah ada tulisan Mas Itong. Hai. Ini dia warung Mas Itong. Free Wifi. Wih, mantap jaya. Ini ancer-ancernya itu kalau dari sana lah. Lah ini kan pas kalau nganan itu belokan ke tembok benteng itu loh. Tembok kayak bekas kerajaan lah. Lah itu kalau yang lurus itu arah ke UIN. Nah, itu ini Brigjen Katamso. Kalau lurus itu jalan kecil ke UIN langsung ke kampus deket kan. Nah. Dan sekitar sini pun juga banyak kos-kosan ini kan ada agak sana sedikit masuk ada gang lagi
itu ada kos-kosan. Nah, di sini tuh banyak di sini. Jadi ya pas lah di sini penempatan Mas Itong warungnya ini. Wah, prasmanan lagi. Wah, mantap. Nih, kalau mau mencari di Google Maps warung makan dan catering. Oh ya, ini bisa catering juga loh, pesanan, menerima pesanan. Oke, sekian review saya di warung makan Mas Itong, Win Kartasura. Ya, kalau banyak orang nyebut tuh Win Solo, padahal di Kartasura. Oke lah, nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, guys.